Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siang hari ini panas banget nih teman-teman. Aku lagi di terminal BRPS Pekanbaru ya. Seperti biasa, ini aku mau pantau suasana keberangkatan angkatan siang dari Pekanbaru tujuan ke Pulau Jawa. Nah, kenapa aku bilang ke Pulau Jawa? Karena kalau siang hari itu rata-rata bus yang berangkat dari terminal tuh tujuannya ke Pulau Jawa semua. Dan didominasi oleh bus PO-san ya yang ada di belakang kita nih. Jadi di peron belakang ini udah penuh semua bus PO-san yang akan berangkat ke Pulau Jawa. Oke, kita akan absen dan seperti apa keramaian siang hari ini. Karena sepertinya ini udah membludak banget nih penumpang yang akan berangkat. Oke teman-teman, kita ke sana dulu ya. Let's go! Nah teman-teman, ini kalau kita lihat suasana siang hari ini, jalur keberangkatan PO-san tujuan ke Pulau Jawa ini ramai banget penumpangnya, luar biasa ya. Jadi kita akan absen dulu. Kalau teman-teman bisa lihat sendiri ya nih, membludak banget, udah serasa mau mudik lebaran ya. Tapi ini sebenarnya sih memang lagi musim libur sekolah, jadi mungkin ya penumpang rata-rata yang habis liburan di Pekanbaru atau mau balik ke Pulau Jawa. Nah, jadi berangkatnya hari ini, hari Minggu ya. Karena minggu depan itu udah mulai masuk sekolah lagi. Nih, kalau kita lihat nih, rata-rata keluarga semua yang pulang ya, teman-teman. Ini yang BD7131AU yang ada stiker perpalsnya tujuan ke Bengkulu. Karena tadi teman kita ada ngantar pamannya mau berangkat ke Bengkulu. Katanya ini. Nah, ini juga ada ya untuk rutenya tujuannya ke Bengkulu di kaca depan. Jadi kita jarang-jarang nih sebenarnya hunting siang hari karena mau ke sini tuh Pekanbaru tuh panasnya pol. Luar biasa nih teriknya teman-teman. Ini ada bus ALS nomor pintu berapa ya? Medan Jakarta. Dari Medan nih mau berangkat juga. Jadi kalau siang hari itu penumpang juga nggak kalah ramainya dengan yang tujuan ke Medan yang berangkat malam hari ya. Angkatan siang ini memang didominasi sama bus PO-san, nanti ada juga Lorena. Tadi Lorena terpantau udah parkir di belakang. Ini ada 3 unit Tronton SR2. Ini ALS berangkat 243. Penumpang juga lumayan. Paketan sih belum ada di atas ya. Karena kebanyakan sih bus ALS ini yang bawa paketnya dari Pulau Jawa yang tujuan ke Medan. Nih, yang di tengah sepertinya udah mau berangkat BM7525JU. Scania K410. Tujuannya Semarang, Solo, Blitar via lintas timur ya kalau nggak salah. Ini nanti bakal ada lagi nih yang di belakang yang berangkat. Di sini baru 4 unit kalau nggak salah ya. Di belakang tuh di peron 1 ada juga tuh bus PO-san juga. Luar biasa banget memang. Memang bus PO-san ini menguasai jalur Pekanbaru Pulau Jawa. Sebenarnya ini jalur basah juga ya karena ada beberapa bus Jawa seperti Handoyo, Rema Abadi, Aneka Jaya, Sumatera Raya Trans itu juga tujuannya ke Blitar sana teman-teman, ke Pulau Jawa. Tapi memang untuk keberangkatan bus PO-san yang paling mendominasi. Tuh, foto-foto dulu sebelum berangkat ya. Ini kalau kita lihat nih, rame. Numpuk ya, udah seperti lebaran, luar biasa. Untuk loket San, nah teman-teman bang, yang mungkin mau nanya ya, loket San itu di Pekanbaru di mana? Jadi yang pertama itu ada di Jalan SM Amin Arengka Pekanbaru, tepatnya di gerbang, seberang gerbang Stadion Utama. Yang kedua tuh ada di dalam Terminal BRPS. Ini kita tunggu dulu ya. Jadi kalau bus San ini tujuannya banyak teman-teman. Seperti itu Jogja Solo eksekutif. Ini Semarang Solo Blitar. Ada yang ke Bengkulu. Nanti yang dari Pasir Pangarayan juga ada tuh. Ujung Batu. Biasanya sampai jam-jam 3. Mungkin ada keberangkatan 7 unit ya kalau nggak salah. Bus PO-san dari Pekanbaru setiap harinya. Ya kurang lebih segitulah teman-teman.
Nih ya, untuk harga tiket ya memang aku kurang tahu juga karena belum pernah sih untuk ngetrip naik bus PO-san. Wah ini panasnya, ngadem dulu nih teman-teman sambil nunggu yang dari peron 2 ini berangkat. Karena driver udah standby, udah siap-siap. Enaknya tuh kalau lihat bus PO-san ya, itu kru semua berseragam. Jadi kita tahu yang mana kru bus PO-sannya. Semua berseragam, rapi-rapi. Sempat istar tuh, masuk dari Jakarta. Tujuan ke Medan ya, nomor 63. Nah ini. Ini udah pasti full seat semua nih. Ini bus Lorena masuk LE151. Langsung di sebelah bus Sempatistar ya, peron keberangkatannya. Jadi bus Lorena ini sebenarnya ya untuk rute Pekanbaru ini harus segera upgrade lah untuk unit-unitnya. Karena sebentar lagi bakal ada pesaing baru, bus JRG tujuan Pekanbaru Bandung juga ya. Biar ya tetap penumpang setia, enggak pindah lah ibaratnya, enggak pindah ke PO lain. Nih, TAM berangkat tujuan ke Dumai, full seat Scania K450. Agennya masih manggil-manggil dari tadi, sepertinya memang masih ada penumpang yang belum naik ke bus ya. Ini ada bus Bintang Utara nomor 95 berangkat ya. Tujuan ke mana nih ya? Jadi ini sepertinya penumpangnya masih ditunggu nih teman-teman. Lama juga ya. Mungkin penumpang tadi udah datang, tapi nggak tahu tah kemana ya. Karena agennya masih nyarikin dari tadi. Ini kita lihat Lorena LE151. Penumpangnya juga lumayan ya. Jadi untuk Lorena ini untuk fasilitas ya, untuk jarak antar seatnya juga longgar teman-teman. Tapi mungkin secara dari body aja ya, dari luar tuh ya perlulah untuk upgrade lagi untuk rute Pekanbaru. Karena penumpang Lorena ini juga banyak di Pekanbaru. Ini sempat istar tadi ya, lagi nurunkan penumpang juga tadi sepertinya. Ini suasana. Masuk lagi San Scania K410. Baru sampai sepertinya ya. Dari mana nih? Coba kita lihat dulu. Penumpangnya rame. Baru masuk ya, yang JetBus 3 Voyager. Ini tadi, ternyata tuh yang di sana tuh yang Golden Dragon tuh sasisnya. Oh, kita ke sana dulu yuk. Ini ada yang JetBus 3 Voyager yang single glass. Tujuan kemana nih? Ini yang Golden Dragon ya. Ini Semarang Solo via Pantura. Banyak banget rute ya dari Pekanbaru nih ya. Tapi rata-rata sih Solo dari tadi kuperhatiin, atau memang masuk dari Solo semua ya. Jadi untuk loket busan itu ada lurus aja, nanti belok ke kanan ya. Nanti teman-teman nampak lah. Ini penumpang. Coba kita lihat dulu yuk, satu unit ini yuk, yang single glass. Ini teman-teman, ini untuk kabin drivernya, ini untuk di dalam ya.
ada karpetnya lagi nih, kelihatan rapi, ada tong sampahnya juga. Kita masuk lagi, kita keluar lagi. Nah teman-teman, ini tadi bus San yang tujuan ke mana tadi ya, Blitar ya, Solo Blitar, udah berangkat langsung masuk lagi Lorena. Jadi tadi aku sempat ke belakang dulu, tadi live TikTok ya, masuk Lorena. Dan San yang Golden Dragon juga udah berangkat. Ini jadi yang JetBus 3 Voyager single glass langsung maju ke depan. Jadi Lorena ada 2 unit keberangkatan ya setiap hari dari Pekanbaru. Tujuan ke Bogor sama ke Bandung. Untuk bus San sih terpantau untuk siang ini baru 4 ya, tapi setahu aku ramai bus San ini. Mungkin yang agak lebih pagi tadi ada mungkin ya, jam-jam 10 ya. Coba kita tanya dulu abang nih. Bang, dari Pekanbaru berapa unit per hari San, Bang? Sat? Semua seluruhnya yang berangkat lah, yang ke Solo, Blitar, Jogja. 5-6 ya. Nah, teman-teman, jadi ini kita tanya sama driver. Jadi PO San dari Pekanbaru itu ternyata 5-6 unit per hari keberangkatan. Ke Bengkulu, Solo, Blitar, Jogja. Lumayan ramai ya. Buat teman-teman pokoknya yang mau berangkat ke Pulau Jawa bisa naik bus San atau bus Lorena atau bus Handoyo juga. Nih, suasana siang hari ini. Tadi ada bus Medan Jaya Scania 77. Jadi tadi yang mungkin ikut live TikTok aku tadi tahulah ada bus Medan Jaya Scania 77 baru masuk ya. Jadi tadi kita tanya sama Bang Dery, ternyata itu bawa rombongan teman-teman. Jadi makanya mungkin tadi ngantar rombongan dulu baru balik ke Pekanbaru ya. Oke, jadi sekian dulu kita hunting-hunting siang hari ini di Terminal BRPS Pekanbaru. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, yang udah bergabung. Jangan lupa di support dengan di like, komen, dan subscribe. Thank you ya. Assalamualaikum.